Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Anggraini Pramudianti Di video kali ini, saya akan membuat tutorial konektor masker Seperti ini bentuknya Cantik dan mudah membuatnya Jangan lupa subscribe ya Like, komen, dan juga share, dan jangan lupa juga aktifkan subtitlenya agar kalian lebih mudah memahami video saya. Kita simak videonya. Selamat menonton! Pertama, buat dulu slip knot, kemudian buat 20 rantai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, 20 kemudian skip kemudian skip 3 lubang 1 2 3 jadi di lubang keempat 1 2 3 di sini di lubang keempat buat satu single satu double crochet kemudian tiga rantai satu dua tiga kemudian buat double crochet di sini jadi masuk di lubang yang sama dengan dua, dua double crochet yang sebelumnya, kemudian ambil rantai yang paling ujung begini, lalu buat satu double crochet, kemudian. Satu double crochet lagi di lubang yang sama, jadi ini nanti untuk tali pengaitnya. Kemudian, buat tiga rantai, satu, dua, tiga. Lalu putar, lalu buat dua double crochet di tiap-tiap lubang, jadi satu di lubang sebelahnya, satu double crochet. Kemudian, dua rantai, satu dua, lalu buat satu double crochet masuk di dalam rantai ini, di dalam lubang, di lubang yang besar, kemudian dua rantai, kemudian buat tiga double crochet. Di sini satu, kemudian di sini dua. double crochet yang ketiga di lubang yang sama. Kemudian buat 3 rantai. 1 2 3 Lalu putar. Kemudian, buat di sini, di lubang yang di tengah, lakukan increase, jadi dua kali double crochet di lubang yang sama. Kemudian, untuk lubang sebelahnya, satu double crochet. Lalu dua rantai di sini, increase dua kali double crochet di lubang yang sama, kemudian dua rantai. Kemudian, satu double crochet di sini. Ini yang di tengah, isi dua kali double crochet atau increase. Kemudian, di sini yang di terakhir. Jadi, kita masuknya di rantai yang ketiga, buat satu double crochet, kemudian untuk baris yang keempat, buat tiga rantai lalu putar kemudian di masing di sini kita buat decrease jadi caranya masuk di lubang yang kedua Jangan diselesaikan, kemudian kita buat lagi di sebelahnya satu double crochet, kemudian buang semua, lalu di lubang yang keempat isi satu double crochet, kemudian. Dua rantai, lalu buat increase di sini, kemudian tiga rantai tiga kemudian di sini di lubang yang sebelahnya kita buat increase kemudian dua rantai lalu di sini satu double crochet untuk lubang yang kedua dan ketiga kita buat decrease. Jadi dua double crochet kita jadikan satu. Kemudian ambil satu lagi di lubang selanjutnya sampai di hakpen ada tiga kemudian buang semua lalu di lubang yang terakhir jadi masuknya di sini di lubang yang di lubang rantai buat satu double crochet Untuk baris kelima, buat tiga rantai, satu, dua, tiga, lalu putar, kemudian buat decrease dua double crochet, kita jadikan satu. kemudian dua rantai lalu buat satu double crochet di sini di lubang yang pertama kemudian untuk lubang yang sebelahnya kita buat increase satu dua Kemudian dua rantai Lalu buat satu double crochet di sini Masuk di lubang Rantai yang besar yang ini Kemudian dua rantai Lalu Buat increase satu masih di lubang yang sama kemudian lubang yang selanjutnya satu double crochet kemudian dua rantai lalu kita buat di kali ini tiga double crochet Jadikan satu, jadi tidak usah diselesaikan dulu. Kemudian masuk di lubang yang kedua, masih tidak diselesaikan, jadi ada tiga di hakpen, lalu buat satu kali lagi sampai ada empat, kemudian buang semua. Ini sudah selesai satu motif, jadi untuk melanjutkan ke baris yang selanjutnya, buat dulu satu rantai, kemudian putar, lalu buat slip stitch satu. tiga kali slip stitch, kemudian empat empat kali slip stitch, lalu untuk ke atasnya kita mulai dari baris yang ketiga satu dua tiga jadi langkahnya dimulai dari Baris yang ketiga, buat dulu tiga rantai, kemudian yang di tengah buat increase. Kemudian di lubang yang ketiga buat satu double crochet Lalu dua rantai Satu Dua Kemudian di sini buat increase Satu dua lalu dua rantai kemudian di sini satu double crochet untuk lubang yang di tengah buat increase Lalu, satu double crochet di lubang yang terakhir, kemudian buat tiga rantai, lalu putar, kemudian buat decrease satu dua kemudian buang semua lalu satu double crochet di lubang yang terakhir kemudian dua rantai Buat decrease di masing-masing lubang, increase maksud saya satu dua, kemudian tiga rantai, satu dua tiga, kemudian. Buat increase lagi di sini, di lubang yang sebelahnya, satu dua, kemudian dua lantai, lalu satu double crochet kemudian decrease lalu satu double crochet di lubang yang terakhir kemudian tiga rantai putar Kemudian buat decrease Lalu dua rantai, kemudian satu double crochet increase. dua rantai lalu satu double crochet di sini dua rantai ini grace satu double crochet kemudian dua rantai lalu buat di crease sudah selesai. Ulangi langkah yang sama sampai dengan panjang yang kalian inginkan. Sudah selesai. Ini panjangnya 17 cm. Kalau kalian ingin lebih panjang, tinggal tambah lagi langkahnya. Kemudian, untuk yang terakhir, buat satu rantai, kemudian putar, kemudian buat slip stitch berjalan. Jadi, kita masuk saja di sini, di antara rantai slip stitch pertama, kemudian slip stitch kedua. slip stitch ke slip stitch ke slip stitch ke slip stitch ke kemudian slip stitch ke slip stitch ke 8 kemudian buat 16 rantai untuk tali pengait 1, 2, 3, 4 16 kemudian slip stitch di lubang yang sama Kemudian potong, lalu pasang kancing di kedua sisinya. Sudah selesai, seperti ini hasilnya: sangat cantik dan mudah membuatnya. Semoga kalian suka dengan video saya dan mudah untuk mempraktikannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.